teu karasa padahal udah 4 hari ieu teh. Ya bosan nempuan tukang daun celang aya wae. Alhamdulillah. Nya sakali deui ulah kirang hapunten hatur nuhun pisan sate acananya nya mugia sing sehat panjang yuswa nya sing arageng milik rejekina nya dilalancarkeun usahana nya penting mah sehat eta nomor hiji. Mangga ulah kirang hapunten. Salam ka bapana panginten. Assalamualaikum. Nih mang, nuhun mangnya. Amin, amin mang, amin mang. Sadaya, sad. Mangga assalamualaikum. Harusnya kita ini pulang. Gak apa-apa, kita transit dulu, kita ikutan asaran dulu. Gimana kelanjutannya? Ntar aja. Sekarang mah mandi-mandi dulu, Teng. Kita ikutan kair. Ngopi. Hujan ngopinya. Mantap nama ngopi. Komo centang kena teh ku ieu ding Kang. Ku hui, ku leuwih hui. Wah, hui eta. Nih kawan kita alhamdulillah ketemu lagi sama Kang Badru. Sehat Kang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mungkin sudah lama aya 4 bulan mah nya Kang sigana. Lebih, oh, lebihnya. Jadi kebetulan kita pernah mancing dan bermalam ikutan tuh di kolam sebelah sana. Kita silaturahmi lagi nih. Silaturahim. Jadi habis mancing juga Kang dari Cijuhung ya teh. 4 hari harusnya pulangnya Peng. Nggak pulang dia lah. Ngapang-ngapang ya kayaknya. Atas deket Cijuhung ke dia kan terus. Dari mulai itu. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan, Bang. Insya Allah untuk hari ini kita mau bermalam ikutannya, Kang, ya. Nah, untuk mancing mah, Bang, gampang lah mancing mah, ya. Ayo nama orang ngopi, weh. Bener, dek.
Oh, jadi kemarin mah banyak kan nu ikutan mancing? Nah, banyak banget tiap minggu. Malah libur ya, weekend gitu. Sabtu Minggu ya sedang sok segar mancing di gereja. Akhirnya teka resan gitu deh. Kehe gitu duka ayah ipan meren di darat. Ya, ayah ipan nunya. Tapi eta neme ningannya ayah seorang biar nu mancing. Iya. Ngawungi pangitannya. Tengi sih bilang deh, namanya sumping dah. Atuh peng, kopinya mana peng? Kayu kaki. Ternyata akang rokok naon kan? Ya, rokok iya, rokok herbal. Kebian itu. Berarti tos karakana rokok nusa yan? Ya, ya kadang-kadang cahaya. Tapi dah sok nukio ya, dah sok kayak ngintun ke dia gitu. Sok ngiring mancing. Sok nu mancing? Ya. Kermatos biasa, sasi sekali mancing ke dia, grupan rokok iya deh. Arinep ieu mah simpen dewe ta abi nyanak tilu nya. Mohon. Ta iki ieu keur akang hiji. Aduh, ieu kalau beseram. Ada yang kepeng? Ya bager ya mah. Ta sok ge ieu ta Bang Hasan we. Aing mah. Nah wareg. Kae jadi si akang tadi mana ta? Opatnya si akang geun tadi nu bianya. Teun opat. Kayak makalah lah tu, kayak jadi ngitung nanti iya, nanti iya tak iya ker kayak kepenting. Tak kopi, wa ayah kopi dengnya. Tak ayah dengnya kopi dengnya. Kayak nombor dasi ayah, peng tak? Tak ayah dengnya kang ya? Oh ayah tak? Nanti lu nya, opat tak? Jadi dia wa. Kieu peng, bilangkan peng, bilangkan lah mister liar. Oh, diborong lagi. Borong lah. Nong deh peng. Kawan baru cangkur. Nah, ini kersal kali ke jamaah, hei jamaah ngaropi. Hidung nggak nyusu mah jarang ya kang. Oh, ayah rokok ini ya. Oh, ini dua bungkus kersaha wey mah. Kang tau saya beresan ya mah. Nah, cekapnya. Nah, jantan milang nama ya, telir. Setengah empat, tidak terasa ya. Suasana sore hari di tengah Waduk Cirata ya, tepat di Masjid Al-Barakah, nampak cerah. Situasi malam di Masjid Terapung ya, di atas air Bendungan Waduk Cirata. Suasana seperti ini. Ini ceritanya alhamdulillah kita mau disuguhi liwet ya sama bakar ikan. Oke. Nah, mantap. Mustafa lagi mancing tuh. Ntar lah untuk fokus mancing besok pagi saja. Masya Allah kawan tuh. Karena gitu. Mantap. 2 kilo ayahnya apanya imannya ikan bawal. Di sini juga ada bapak siapa gitu Pak? Pak Kirno. Pak Kirno, di mana Bapak Kirno teh? Cipatat, sedikit. Di Cipatat, lagi mancing juga Pak? Mancing. Mancing, jadi mancing bawa rakitnya Paknya? Bawa rakit khusus biasa. Dari Calincing. Dari Calincing. Di mana rakitnya Pak? Sebelah sana itu rakit. Tuh, kelihatan kawannya tuh rakitnya. Gimana udah dapat Pak? Alhamdulillah belum, baru tadi nyampe ke sini baru jam sekitar
sekitar jam 6. Jadi untuk malam sebelum adzan maghrib lah. Untuk malam sekarang memberan menikmati ya. Menikmati malam banyak. Menikmati malam. Untuk mancing. Suasana sejuk. Untuk mancing mah besok pagi banyak. Insya Allah besok pagi aja mancing. Kebetulan bapak siapa ini teh? Pak Kirno. Bapak Kirno juga suka nonton pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu pak di sini ya pak ya. Belum pernah kelewat. Mantap. Terus. Hatur nuhun pak. Ini ceritanya pak, yang punya kolam yang ada di sini mau masak liwet, alhamdulillah nyuguhan, alhamdulillah, ya sekalian makan juga pak. Insya Allah. Itu akang saya teh, bapak Dede yang punya kolamnya banyak, kolam non pak, namanya pak? Kolam Adesta. Kolam Adesta. Di Tasik oke pak? Tasik. Tasik. Seperti ini. Sengaja mah pak, pimanangan paknya. Sengaja mah susah. Arep-arep pina. Aja-aja yang pernah pesesah. Waktu sama tepang. Alhamdulillah, terus waktu sama ditepangkan oke. Mohon pak. Titip salam kanggo nu di rumah banyak. Amin. Waalaikumsalam. Iya masuk video tenan naon pak? Tesawiyos banyak, mantap. Sekarang jam 8 ya, jadi barusan kita habis isaan. Sekarang lanjut ngaliwet ceritanya tuh, bakar-bakar, mantap. Alhamdulillah nih untuk liwet dan ikannya sudah matang. Hatunun bapak-bapaknya nu aya di dieu duh, sadayana. Kang Badruna teh aya, Kang. Duh Kang Badru, ieu ditampi hatunun pisan. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabanna. Yuk, kan. Yeuh si openg kana rek. Mantap. Mantap. Kang Badarna moal ngomong itu. Yeuh si openg. Amun lah. Oh, ah, rajangan we. Padot. Tuh, masya Allah kawan ya, alhamdulillah rezeki tuh mantap. Si Openg, Openg, hantem peng lah. Ya kan kalinya. Bawal tuh ikan bawal. Gila. Padot. Oh, mantap. Tuh. Ada tuh mau cucuk kan dah? Berminyak ini nya. Cepetnya kolor ya cepet? Ya kolor. Balik pulang warna mah. Udah apa ini? Ajar peng nah. Peng gas dari mana mek? Gas buat. Mangkila, nayung. Cep ngecep. Aja mah. Orang dia juga dapat parah dah hese. Luna bang dah trot. Beda mentoknya. Yangnya peng. Top mana tak? Cepat. Dari patang-patangnya. Ya, mana tuh? Mana aja mah, Peng. Tuh. Tuh sudah dikasih kawannya tuh. Si Gana mau ke mancing panya, Pak. Mohon. Mau ngalingut kieu. Orang ngopi we, Pak, yang malah. Paling ketemu pagi, ntar mancing pagi madam peng, sampai jam 10 peng. Alhamdulillah di masjid seperti nama. Mana
tepat sekarang jam 6 nih. Kita mau nyoba mancing sebelum pulang sampai jam 10. Kang, ieu hatur nuhun pisannya. Ya, terus di ieu liwat sagala nya. Bilih na teh. Itu pamitan kita bilih na teh siang mah nyu sibuk gitu maram dan naon. Iya. Amin amin, Kang. Ngira kora teh. Oh. Kang mangga tukangnya. Assalamualaikum. Kang ulah bosan-bosan kin abdi amang adie. Peng, ya. Kita mancing lagi. Jadi untuk mancingnya kita mau ikutan di kolam sebelah sana kawan tuh. Depan sana. Oh, karek, Bang. Encan ngalung nage. Sudah ada jin. Sudah pada beres samping kanan. Sudah pakai palang samping kiri. Sekarang kita coba ngawur dulu kan tuh. Pakai pelet ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai umpan si Maningnong ya. Peng. Bilan, Peng. Nih Kang Samsul lempar umpan sampai kedalaman 2 hingga 6 meter. Kita pakai 2 sampai 4 meter saja. Sambil ngopi kawan. Mantap ya. Ngopi di pagi hari. Tamp ya. Kena. Lai. Mantap. Semening nong gairah feng. Pang laris pumbuk kalawang. Nogelis lawaka hayang. Wah, alhamdulillah. Peng, wah peng, kau jangan peng. Pegat langsung peng. Pegat kawan, oh itu. Digigil langsung. Sambaran pertama teh. Wah, serangan bawal peng lah. Okuk, gerakan ya. Ayak ini. Gairaken, gairaken. Si kawan mancing agi. Si kawan mancing agi, mancing agi. Diam kau, diam. Mau coklat si maning nongna, eh peng. Oh, cok. Nah, gue kawan tuh mancing mah. Kedalaman 3 meter. Ini jorannya bawa 5, stopa panjang karunya. Baik, 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 Peng. Panjang itu menang, panjang itu menang. Peng, usup, Peng. Ngarenop ya. Ngarenop parsi. Ini pakai nomor 7. Supnya kecil, eh. Siap. Cap kuntul lah. Kok jangan pakai badag, stop lah. Ini pakan kawan ya. Tuh. Umpan pakan. Wah. Kubrus kerennya. Cerot. Sia. Cok inungna kadie lah. Por pegat tungkul bawa mah euy. Sentang ku kopi kena. Mantap kadinya. Oh, Peng. Aceng, Peng. Aduh, nggak lewat. Aceng. Baik-baik, untuk pun lah. Nah. Dut. Lai. Jadi, mantap. Sambaran kedua. Ikan apa ini? Sambaran kedua.
Darah hampang euy. Bawal lagi. Dua jari lumayan. Aya keur si Ahtar. Ye Ahtar bapa Marema ya. Ku Aceh ngalewat. Hey. Jagoan si Samsul mah. Ini Kang Samsul lempar umpan keluar jaring kawan ya. Peng. Nah, pegat deh. Dan pegat si lain tadi kicing. Mana? Tah, benar peng. Pinter sok peng Tahan banyak peng. Mah bawalna cilik-cilik rezeki. Rezeki nambaran leutik ka lapeng nya. Oh, kantem lagi kayaknya lah. Bersuara tentang ketawar. Maramuan sedang mati. Mayan. Cuacanya kok kia, ntar rumahnya panas baru. Oh, cuacana kieu mah jelek itu bang. Jelek. Ini yang punya kolamnya kawan tuh si abang bangsa bang John. Hirul. Bang Hirul. Bang, ini yang mancing suka kejadian aneh-aneh tuh. Bener aya. Anu mancing teh gitu. Anu kumaha maksudnya aya teh? Mancing di jero kolam. Oh iya bang. Kumaha teh maksudnya teh kayak ke jero kolam gitu? Sepe menang. Oh, karena jeruk kolam ya bangnya. Oh, itu ya bang, ada tulisan mancing dilarang gitu. Makanya ditulisan gitu teh sering kejadian gitu. Oh, dari sana ditulisan gitu. No, paling mengujudkan lagi seperti apa bang? Yang gak. Mancing nangkat nakal? Gak ada. Oh, gak ada. Oh, cuman mancingnya ke dalam kolam gitu. Frustasin terdapat-dapat menembang kumaha? Meureun. Tapi ini kita ning boleh, Bang. Kunaon make boleh, Bang? Kenal. Oh. Kalau kenal mah ya apa-apalah. Oh, untuk yang kenal mah. Kemarin juga ning di sini ada yang mancing dua orang. Itu mah kenal. Oh, kenal. Jadi minimal kalau yang belum kenal ya silaturahmi dulu meureun bangnya atau setidaknya minta izin meureun. Ya basa-basi lah. Kadang-kadang yang misalkan di dalam kolamnya ada tulisan dilarang mancing juga bang, kalau minta izin mah pasti boleh ya bangnya. Iya. Oh, kebanyakan ada yang tidak minta izin gitu bang? Iya, main ini aja. Menyosor gitu? Iya. Oh, eta teh pernah ngelihat gimana yang mancing ke dalam kolam bang? Pernah. Oh, pernah. Gimana kata si abang? Yang kerja yang ngelihat mah. Oh, enggak diituin. Enggak diapain? Enggak masalahnya enggak di. Enggak, geus dicaram. Oh, dicaram. Kumaha cenah? Mulai mancing di dieu cenah gitu. Mulai ka jero gitu. Oh, ka jero. Kemudian bang prestasi teu dapat tebel sedodot ka jero. Ampunnya. Tapi bang tidak semua nanya. Tidak semuanya. Tapi kan jadi kebawa sarana ya kan karunya nu yang nu yang benar yang pengen mancing pengen cari hiburan kan karunya jadi tidak semua cuman satu membawa non jadi keseluruh merenbangnya iya peng kayak deh kajero si lain mancing nanti bebenangan frustasi. Oh bang kemarin yang mancing di sini pada dapat bang. Dapat. Ikan apa bang? Bawal. Bawal. Ini kita nih bang baru dapat dua bang. Belum, kan cuacanya juga kia tuh. Oh. Ya, yang di dalam kolam juga gitu. Oh, kalau cuaca seperti ini bang, gimana kalau yang dalam kolam? Yang marapnya juga, jadi ikannya tinggal mau makan. Kurang bagus cuacanya. Oh, makanya nggak dikasih makan dulu gitu? Iya, ntar kalau udah panas baru. Oh, baru gitu.
Jadi percuma bang sekarang ngasih makan cuaca jelek. Nggak jadi daging. Oh, buat lauknya. Jadi. Oh. Hmm. Kalau buang-buang pakan. Oh. Bang harga pakan sabaraha ayeuna? Ayeuna 11 tilu. 11.300 per kilo. Per kilo. Nah, eta teh bang 1 kilo teh jadi dagingna ka ikanna sakumaha? Pokoknya mah pakan sekintal. Hmm. Jadi dagingnya paling 40 gitu. Oh, 40 kilo gitu? Oh, berarti hampir 60%-nya, Bang. Enggak ada anak gitu. Sugan teh pakan sekintal dikasih makan sekintal, jadinya 2 kintal gitu, ya, Bang. Ya enggak. Oh. Oh, jadi kurang teh Bangnya ya, bahkan. Kurang. Apaan di se 60% jadi ini. Jadi tai. Oh. Nggak semuanya jadi daging. Hmm. Berarti sekintal teh jadina 40 kilo gitu. Hmm. Harga ikan berapa bang sekarang? Lagi turun. Oh, turun. Berapa? 25. Ikan apa itu? Ikan mas. Ikan mas 25. Itu dari sekilo kan dapat bang tuh harga pakan 11.000. 15.000. Oh, harga ikannya 25. 25.000. Ya risiko. Oh, risiko kematian kayak gitu. Risiko buat biaya hidup di sini. Oh. Kalau lebih 3 bulan. Belum turun kan, Bang ya? Belum jadi belum jadi daging itu. Belum jadi sekilo teh kan pakannya kan nyusut berartinya. Iya, nyusut. Jadi kita ngeluarin pakan sekintal teh enggak jadi daging sekintal. Iya. Jadinya 40 kilo. Harusnya sedengna pakanna sabaraha? Ya tergantung ininya banyaknya pakan. Modal. Oh. Namun modalnya gede mah pakan gede lebih halus keluar lautnya. Jadi nu utama mah balik di modal modalnya. Modal. Tapi kebanyakan yang ada orang-orang kita suka mendengar rugi cina bang itu kumaha eta? Ya mungkin dari marabna. Hmm. Dari marabnya kurang apik gitu. Oh gitu. Oh eta ge harus pakai dari pakannya juga ngaruh. Oh, tergantung pakan gitu. Tergantung pakan. Makannya halus lebih halus bang lagi. Bang punya pekerja gak yang kerja? Ada satu. Itu gimana sistemnya? Persentase atau gajian? Gaji. Oh, digaji? Hmm. Satu bulan sekali? Iya, satu bulan sekali. Hmm, itu bersih? Mana? Oh, bersih segitu. Oh, berapa itu? Seberapa ya? Kemarin teh bayar 1.5 juta. Oh, 1.5 juta bersih? Hmm. Oh, jadi pasarannya di sini 1.5 juta? Ada yang pasarnya 1.5 juta, ada yang 1.200. Oh, itu teh? Hmm. Ada yang bayar 1 juta. Oh ada itu teh? Saya mah 1.5 juta. Ini Mustafa mah 4 hari kerja nih udah dapat 1 juta bang. Mustafa? Iya ini si Openg. Waduh. Hebat gini Peng, mana Peng? Tuh makanya 4 hari kerja teh bang. Mancing, tiduran, hiburan, digaji si Openg mah. Jadi kesempatan bang, bener teh? Bener. Jadi cari kerja teh bang susah kan? Iya. Ada juga kan bayarannya kan tergantung kita kerja namanya gitu bang. Dah yang punya kolam juga bukannya nggak mau bayar lebih mungkin bang? Kan itu hasil utang hitungnya segitu meren bangnya. Mustafa cina hayang kerja di kolam itu. Penting mah. Peng, selagi channel kita masih berjalan, ada yang nonton, ya mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah. Ya tanpa kecuali nggak seuh nu nonton, Peng. Ah, gagal. Tapi dulunya juga Peng tidak ada yang nonton. Masa dulu tidak ada yang nonton, sekarang ada. Ada nonton, tambah banyak ntar. Masa sekarang ada, nggak ada kan. Insya Allah kita optimis. Nah, yang penting kita menyajikan hiburan gitu. Nanti itu dulu ah. Kemana bang? Gue ngeliatin dulu kontrol jalan. Oh, yang kerjanya kemana bang? Menuju Mulang. Oh, pantesan nggak kelihatan.
teng beuheung beureum kana teh. Teh. Oh, henteu nanya. Nah, tuh beng kumaha eupanan teh? Ini dikira gampang kawannya mancing seperti ini, susah, lumayan cukup susah juga. Biasanya kalau mancing banyakan itu ada yang jebol. Seperti itu kawan. Malu lah tuh udah dipelak badan teh. Hmm. Umpan kita nih seperti ini tuh, diacak shopping. Cukup gairahkan baru dapat dua, mudah-mudahan ada sambaran lagi, Peng. Mm-hmm. Peng, sigana lauk untuk mamam teh orang contohan lainnya. Siap. Kita makan dulu. Halus ku daunnya, pertama ku iya bang, ku kertas nasinya. Mm-hmm. Tapi dapat gak dapat, Peng. Jam 10. Pulang bareng Peng. Mana? Ke rumah Bang, kan udah 4 hari 5 hari bareng sama itu nya. Di mana aja ente? Ke Cijuhung. Cijuhung dap update naon? Hmm? Posting naon? Posting yang semalam. Oh, itu dapat dari Cijuhung. Dapat di Cijuhung dapat 3 video dan update di YouTube deh. Di update. Sekarang dapat 1 video. Dapat 5 hari berarti 4 video lumayan Bang, alhamdulillah. Kalau langsung tiap langsung pas diedit gitu. Sambil ngereye-ngereye. Kalau istirahat gitu Bang. Edit. Kalau misalkan kita pulang, camping langsung pulang. Capek. Itu capek, memerlukan banyak waktu, udah 2 hari belum beres-beres di rumah. Cuman kalau sekarang gak pulang-pulang kayak gini, videonya gak maksimal gitu. Oh, jadi di situ-situ terus kan? Ngomongin video gimana? Ya tempatnya di situ-situ terus gitu. Kitanya harusnya kan penonton pinginnya agak sedikit jauh. Yang harus di situ tuh orang tinggal itu. Agak sedikit horor. Cadas bodas. Oh. Halus mah eta. Halus naon? Iya na. Laukna. Rada-rada horor gitu. Hmm. Itu tapi nggak dapat, dapat satu misalnya. Yang cuman yang ente di belakang, iya yang di belakang ada. Oh berarti benar Peng tuh penonton teh pinginnya nu horor Peng. Itu apalagi sendirinya Bang ya. Cuman penasaran apa yang musik bikin musik background-nya musikin itu. Cuman Bang kalau kita sendiri nggak ada penghasilan buat Mustafa gitu. Ya nggak ada teman, tapi ntar sesekali kita coba. Tapi harus yang bener nu horor gitu. Jadi pengnya di serumputkeun heula edit deui. Pokoknya ulah tuh Bang, kitu mah teu rame. Oh jadi kudu settingan di Mustafanya di non disumputkeun. Diumpetin dulu itu Bang, kalau caranya gitu nggak puas, orang puas, kitanya yang bikin tidak puas Bang. Ngabobodok mana gitu mah, nggak usah mancing. Oke ini kita ke dalam aja meren, atau settingnya beli lauk tibang berapa kan gitu. Cuman pan penonton teh Bang pinginnya video biasa tapi tanpa settingan ayah hiburan gitu Bang. Kantongnya kadikan Bang, maaf Bang. Kantongnya kadikan nah. Paragian genon. Nah, seperti itu. Ku abang diklik di subscribe teh. Eh? Di subscribe. Subscribe teh. Oh, bener. Yang horor mah. Oh, nu horor mah. Oh, bener kudu nu horor. Kayak uing rek neangan horornya. Anu sieun anu angker bener Bang. Jadi ke kita nage bener gitu Bang. Takut teh. Heeh. Nah, eta yang uji nyalinya mah. Tuh ya percuma kita mancing di horor tapi berdua diumpetin mah tuh percuma meren Bang. Ngabobodokeun penontonnya. Jurigna si opengnya. Dah Bang dari raut muka juga udah kelihatan settingan mah. Udah kelihatan gitu Bang. Jadi nu takut bener mah enggak kayak gitu gitu Bang. Bang yang settingan mah enggak bakalan lama. Jadi tiap hari teh mesti ada settingan, capek internet teh.
ngebobodoin orang lainnya merenya. Ya minimal atuh kita tidak settingan ge benar-benar di tempat angker bener mah gitu bang. Kitanya juga ada walaupun nih kita walaupun kita nggak subscribe tapi kita nonton net dapat duit ente dari YouTube. Enggak tuh bang. Itu kalau di subscribe. Subscribe dulu atuh makanya nih harus di subscribe. Bang kalau duit mah nomor 10. Yang penting mah kita asal puas si abang yang nontonnya aja gitu bang. Dari duit mah bang beren. Misalkan abang punya ini nih, punya yang kerja. Ya, punya yang kerja. Kerjanya bagus, bang. Tadi gajinya 1 juta kan kita. Kerjanya bagus mah ngasihnya lebih, meren. Gitu. Jadi tergantung pekerjaan gitu, bang. Kapan nih mau panen, bang? Mana nih, mau udah dipanen. Oh, udah? Tiap hari panen enggak? Enggak. Benghar atunya tiap hari mah. Oh, 2 hari sekali panennya? 10 hari. Oh, 10 hari sekali. Alhamdulillah, bang. Punya berapa unit ya, bang? Punya berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unit, 1 unit, 4 kotak, ya, bang, ya? Alhamdulillah. Bang, itu modal 12 unit berapa, bang? Belum, masih murah. Kalau sekarang misalkan? Sekarang mah 12 unit. Modalnya? Modalnya. Yang ikana? Wah, gede. Satu unit sama ikan berapa? Satu unit taruhlah pakan 3 ton. Belum ikan. Belum bibit. Belum kolamnya? Belum pak. Belum kolamnya. Nyampe 50? 50 juta? Berarti si abang 50 juta kali 10 udah 500 juta nih bang? Masya Allah. Belum menyampe 500 juta? Alhamdulillah bang. Pemajikan sabar iji bang? Iji. Sugante 2, nambahan 2 tuh. Masa eleh kuno ku tukang es, dengan bang 2. Karena nya ayam meren iya mah sesumpuatan mah. Istri kan pembawa rezeki. Oh benar. Tapi sok main sok ngaladogan cina kaditu ya bang. Mana? Ya bang. Oh. Oh sok cina. Kasihan ya bangnya. Kasihan. Yure capek ngurusin anak kita. Benar. Harus dihianati. Pan, meren sunat bang, bukan hianat bang. Sunat itu? Sunat, lamun kitanya nggak berlaku adil buat apa? Oh jadi harus adil, harus menerima merennya bang. Iya. Jadi nih kan pamajikan teh kudu daik nunarima keduanya, boga dua iya. Kudu nate peng. Dan nih kan pamajikan tak iya hela tanya hela daik teh ke orang kedua. Itu nyari lagi nih, belum tentu. Nu yang kedua mau nerima kita kadang senang dan susah. Harus nambah bang nu kolot tadi ke Saudi. Jadi ngasilin duit gitu. Ngasilin duit. Gagalnya bang. Gagal. Nungora diingu ah. Yeah. Oh si abang mati Depoknya bang. Depok. Depok mah rame ya tuh bang kota. Juga tuh ada tuh yang nonton orang Depok bang. Mana? Ini. Hah? Ini yang nonton orang Depok. Ini. Oh, punya utang gak sih abang? Ayahnya. Itu ada tuh gak apa-apa yang nonton orang Depok. Ada tuh istrinya nonton bang. Manyer. Pada si kawan mah. Sok uk, gairahkan ya. Gak ada yang komen tapinya. Hah? Gak ada yang komen. Ada tuh orang Depok. Mau beli ikan ke si abang bisa gak? Langsung ke itu ke bandarnya bandar sok dianjuk bang untuk omun dianjuk mah nggak kita kasih ikan gitu ada terima kalau sekarang mah dulu pernah ya banyak duit balik tebaliknya gitu
Oh, ini mah tadi terima, Bang. Nu beli ikan harus bawa duit gitu. Ya minimal bandar ya, udah kenal. Mm-mm. Minimalnya. Suawu lah. Terus apal latar belakangnya. Nah, bandar selewatan mah harus bawa duit. Harus bawa duit gitu. Pengen suka nanti jadi ngebandar. Bandar domba ima bang, punya kambing bang. Wih mantep peng, mana peng. Lu sebaran aja jual peng. Mantep tuh peng. Awe napan bang? Ari pingin punya anak banyak, ari beli kambing. Terus iya. Untuk make jaluna. Terus kawin mana? Oh jeng kambing eta. Sama. Eta ning beli kambing cewek na bang. Ari jaluna ente beli gitu. Pan her man hei. Aku maneh na we mara bang. Gagal. Beli kambing openg mah. Beli ceweknya bang, ada jalunan itu beli. Haipan kusaha anak-anak meren katanya. Nubogana meren. Iya, pas naon nih peng. Kopi. Bang, sambarana kurang dulu maning kita di sini banyak bang. Naon, kemberannya. Ya cuacanya kia kemarin lagi halus. Itu beruntung bang. Yang nonton yang ente teh besoknya kadi yuk. Oh, YouTube ente. Oh. Ada channel jadi eta. Oh, apa, sahabat Cianjur teh mancing di dieulin. Oh, besoknya mancing di dia. Oh, yang ente balik teh. Bawa mancing. Bawa rakit. Bawa rakit. Dapat enggak? Dapat. Oh, mantap kawan. Sahabat apa? Ente teh. Ka Banjur. Oh. Kawan baru Cianjur. Oh, besoknya teh ka dieu nya, Bang. Kawan baru. Bang. Mana yang mancing kali mau udut mau kopi itu nyampe kita mana untuk oh untuk kudu mau bibit nah mau bibit bibit apa bibit apa oh gitu ayo nama berarti mau ayam kadi ya besok nanti bang dah uahan ke mancing lagi nya lihat ya cuacanya kayak sore jam 4 baru oh sore kawan sedangkan kita mau pulang jam 10 sore guys, kadiannya guys. Wanyar. Ah ini mah kawan, tadinya bang kita mau pulang. Mampir dulu. Oh. Ya yang pertama mah silaturahmi. Oh, ke masjid. Ke masjid silaturahmi. Udah di ieu. Ma tadi teh. Udah. Yang penting silaturahmi. Yang penting silaturahmi. Ya kalau masalah ikan mah meureun rezeki peng. Ya mudah-mudahan weh ada hiburan buat di rumah gitu. Ya kita jadikan video saja bang. Bener tuh. Sayang kan kita udah bermalam juga pang. Pang. Suka di nonton tuh artis. Artis gimana? Artis aja si Ariel sok nonton tuh. Ariel? Ariel? Si Ariel tukang iya celok tabang esambaran tuh. Dead! Ayah mungkin bang, cuman malu-malu artisnya. Duh, senang bangnya. Gak bisa seri betul. Hoki nama dulu empan bawa anak kecil nih. Adina, Adi Mustafa. Oh, oh. Ya kurang hoki lancek nama. Mana sekarang peng? Ada mana peng? Sekolah. Oh iya bener. Gus boga dosa iya mah pan. Sok iya bang, sok apel wae jadina hanyirna di darat gitu. Aduh ampun deh ah. Sore empeng. Udah 5 hari berarti dari poin naon ente? Peng, kue apa nonton? Kue rebo aja, peng. Rebo, kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Kemis. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Rebo, pengnya. Rebo. Dulu kita rebo, malam kemis, jam malam Jumat lagi, peng. Jumatan di mana, ente? Di Cijuhung. Cijuhung, bang, ada apa? Jumatan. Kau ngeliatin ke pola, coba. Anu mana itu ya? Yang di update di Cijuhung.
Episode pertama kurang ramai tama bang, tama eng. Kan kaduana ramai mah. Jeng cewek mancing nage bang, di dia tah. Tadi dia, jeng cewek. Oke episode nu habis ini sama cewek mancing ceweknya di tengah asli Parawan Cijuhung. Nenek. Eh lain tuh ayat tuh video nage. Bisa rek nempo? Iya kan nempo. Itu tuh peng bawah peng peng. Coba rek nempo. Pancan di upload kan tama? Oh, cing. Kan di upload kan ada subscribe itu. Mm-mm. Ya bang, ya ayah ya jeng awe. Parawan bang. Kita pamit mohon undur diri ya. Karena kan udah hampir 5 hari. Sekarang kita mau OTW pulang ya. Mustafa juga mau ikut pulang. Soalnya kita cari video hiburan lebih menarik pengnya. Udara jauh peng. Mm. Ya beresan peng. Siap. Kau jangan nambah dong Mustafa mah tuh. Asli kawan, tidak ada sambaran. Cek si abang mah jam 4, cuacanya goreng. Jam 4 sore, cina gitu. Lumayan cukup capeknya, pengnya. Hmm. Peng, orang bari ngelewat kan itu, peng. Penasaran ke jauh-jauh ntar dia. Orang tempo buruk. Namun hei global lawakan, sing lalewat, peng. Orang tulikin mancing sakedeng mah. Hmm. Ya. Ayah, iya cacing lumayan. Pasiki. Burah. Alhamdulillahirobbil.